Komisi 4 DPR RI berharap dampak perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Pemerintah harus bisa mengambil peluang dengan langkah dan strategi yang terbaik agar ekspor bisa menguntungkan Indonesia. Mendorong pemerintah mengambil langkah dan strategi terbaik dalam memanfaatkan dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Di antaranya mengekspor komoditi unggulan Indonesia ke negara tersebut. Ditemui di Gedung Nusantara II di Jakarta, anggota Komisi 4 DPR Agung Widiantoro mengatakan, dampak perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok harus dimanfaatkan dan ditangkap Indonesia dengan melakukan ekspor bahan baku unggulan dari Indonesia ke negara-negara besar tersebut. Namun harus barang yang memiliki kualitas terbaik tidak langsung dengan Indonesia tetapi ada negara besar yang justru merupakan kompetitor Amerika. Kita tahu e, beberapa produk dari Cina atau Taiwan dicegah masuk ke Amerika. Ah, tinggal sekarang persoalannya mestinya Indonesia mampu e, bagaimana menangkap peluang itu. Agung Widiantoro berpendapat pemerintah harus bisa mengambil peluang dengan langkah dan strategi yang terbaik agar ekspor tersebut bisa menguntungkan Indonesia. Komoditi yang akan diekspor harus memiliki daya saing yang kuat dan memiliki mutu yang tinggi. Jangan sampai Indonesia tertinggal dari negara lain yang mampu menangkap perang dagang kedua negara tersebut. Komoditi yang kita miliki, baik itu pertanian maupun olahan, punya daya saing yang cukup kuat, apa enggak? Selama ini kita eh, mohon maaf kita abai terhadap bagaimana peningkatan mutu dan daya saing produk-produk yang kita hasilkan sehingga eh, perang dagang yang terjadi di antara dua negara ini malah justru negara besar yang yang memanfaatkan negara lain yang memanfaatkan seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, mereka mampu menangkap peluang itu. Zikri dan Teguh TVR Parlemen melaporkan.